thunderforce.com. Oke, balik lagi bersama saya. Pada review kali ini saya akan mengulas sebuah ransum yang biasa digunakan di dalam perahu kecoci. Yaitu ini dia. Ransum merek Surya Segara. Jadi untuk bahan-bahan ransum ini ada tepung kacang hijau, tepung kedelai, tepung cream crackers, gula, mentega putih, dan sebuah pengawet bernama natrium benzoat. Jadi ini kelebihannya apa ya? Ransum ini bisa digunakan untuk beberapa kondisi, antara lain untuk kemah, untuk yang ngirit-ngirit uang bulanan juga, untuk perjalanan juga kalau misalkan males pergi ke restoran atau ya repot makan makanan yang berat. Jadi ransum ini juga sebagai penolong sih ketika Anda lapar. Jadi untuk isinya kita akan coba buka. Oke, jadi kita akan buka ini ransumnya. Aduh, susah juga ya. Sekarang kita lihat isinya. Nah, ini dia isinya. Ternyata di dalam box ini terdapat sebuah 4 bungkus. Dan setiap bungkus ada berapa ya? 2, 3, 5. Setiap bungkus ada 5 keping. Berarti satu box ini 20 keping. Untuk harganya sendiri ini sekitar 40 ribuan saya beli. Berarti setiap keping itu kisaran 2.000 harganya. Sekarang kita coba. Wangi kacang-kacangan. Ini dia. Biskuitnya, oh, aroma kacangnya tajam juga. Sekarang kita coba. Oke, ya, coba kita gigit sekarang. Enak juga sih rasanya. Cuma dia gini ya, teksturnya keras, dia agak kasar juga karena ini bentuknya apa ya, kacang-kacangan manis. Rasanya juga gimana ya, mirip-mirip selai kacang lah gitu. Oke, jadi dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa memang ransum yang tadi itu dirancang untuk kondisi-kondisi darurat ya, dimana kita ketika hendak makan tidak perlu repot-repot masak ataupun menyiapkan piring dan sebagaimana. Kita coba apa ya, kita tinggal buka bungkusnya, kita ambil saja ransum tadi, kemudian kita makan. Jadi benar-benar praktis untuk kondisi tertentu seperti camping, lagi ada musibah, dan juga apa ya, lagi terapung di laut. Oke, jadi sekian dari saya. See you next video.